Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina binti Salamat daripada SMKI Tawa akan menerangkan kajian saya yang bertajuk Model Elektron Oktet untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan topik ikatan kovalen. Model elektron valen dimulai dengan melengkapkan jadual elektron yang terdiri daripada susunan elektron, kumpulan elektron untuk sios, kemudian nisbah elektron, kemudian nisbah kumpulan elektron terkecil. Setelah lengkap jadual elektron, maka daripada situ kita akan dapat formula kimia. Okey, dengan adanya formula kimia dan jadual elektron, kita dapat menerangkan proses pembentukan sebatian kovalen. Dan juga daripada formula kimia dan juga jadual elektron, kita boleh membina model elektron. Seterusnya kita akan dapat melukis susunan elektron bagi sebatian kovalen yang terbentuk. Sebatian kovalen ialah sebatian yang wujud antara unsur logam dan unsur bukan logam. Kovalen kita tulis dengan kovalen, K untuk kongsi elektron valence, maksudnya elektron yang berada di petala terluar, N for non-metal iaitu unsur bukan logam. Terdapat dua unsur iaitu unsur A yang mempunyai nombor proton 6 dan B yang mempunyai nombor proton 8. So kita buat, kita lengkapkan dulu jadual elektron. Kita tulis yang nombor proton yang kecil kita letak di bahagian depan, manakala nombor proton yang besar kita letakkan belakang. Okey, nombor proton ni berapa? Kita tuliskan 6 dengan 8. Kemudian langkah berikutnya kita tulis nombor susunan elektron, iaitu susunan elektron iaitu 2 4 2 petala pertama, 4 petala kedua, bermakna kita ada 6. Kemudian 2 petala pertama dan 6 petala kedua. Okey. Okey. Kemudian dari sini kita akan dapat boleh uraikan bahawa atom A mempunyai kala kedua dan juga kerana ada 2 petala dan juga kumpulan ke-14. Manakala B adalah petala kedua juga, kala kedua dengan kumpulan ke-16. Okey, kita dapati bahawa 2, 4 belum mencapai oktet, 4 ni belum mencapai oktet, maka dia perlukan 4 elektron untuk SEOS, sios. Sios maknanya susunan elektron oktet yang stabil. Manakala yang ini pula, B pula perlu 2 elektron untuk mencapai sios. Okey. Kita lengkapkan dahulu. Kemudian kita tengok kat sini kita terus tuliskan 4 sampai 4. Kemudian kita tuliskan 2. Okey, kemudian kita cari nisbah terkecil dia, iaitu kita bagikan dengan nombor yang terkecil. Kita akan dapati bahawa 4 bagi 2 dapat 2, manakala 4 bagi 1 dapat 1. Okey, tadi kita nyatakan bahawa sebatian kovalen wujud antara gabungan antara bukan logam dengan bukan logam. Okey, daripada sini macam mana kita boleh tentukan sama ada unsur ini logam ke bukan logam ataupun logam Okey, kalau kita tengok bahawa Ohm adalah logam. Logam daripada 1, 2, 3 saja. Maknanya elektron di petala luar dia sampai ke
3. Manakala bukan uang pula adalah 4, 5, 6, 7. Maka kita dah tahu kat sini 4 adalah bukan logam dan 6 juga adalah bukan logam. Adalah untuk melukis, bukan melukis, adalah untuk menentukan formula kimia bagi sebatian yang terbentuk. Okey, yang pertama ialah kita buat rangka silang macam ini, silangkan ini sebab terkecil tu, maka kita akan dapati A1B2. Oh, maka formula kimianya ialah AB2. Okey, itu dia. Okay, macam mana kita nak uraikan proses pembentukan sebatian kovalen? Kita perlukan dua, iaitu satu jadual elektron dan juga satu formula kimia. Okey, untuk mendapat menerangkan proses pembentukan kovalen, pertama kita ialah kita tulis. Okey, atom A mempunyai susunan elektron. Atom A mempunyai susunan elektron. A mempunyai susunan elektron 2, 4. Manakala B mempunyai susunan elektron 2, 6. Okey. Yang kedua. Okey, terjalin daripada jadual elektron kita tulis A memerlukan 4 elektron untuk mencapai sios. Apa itu sios? Sios ialah susunan elektron oktet yang stabil. Manakala B memerlukan 2 elektron untuk mencapai sios. Ini kita dapat dari mana? Daripada yang kedua ni. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga kita boleh tulis kita ambil yang atom yang satu ni tau. Kita kena baca atom yang satu. So kita tulis atom A, satu atom A menyumbang. Menyumbang. Kita tengok A, berapa dia sumbang? 4 elektron. Satu atom A menyumbang 4 elektron dengan okey, berapa atom B? 2 kat sini. So, dengan 2 atom B untuk membentuk apa nama ikatannya, ikatan kovalen untuk ikatan kovalen okey, apa nama formula kimia dia? Formula kimia bagi sebatian kovalen ialah AB2. Okey. Okey, pertama kita ada susunan elektron, kita kita ada keperluan elektron untuk sampai sios, ni bilangan atom yang terlibat, kemudian formula kimia. Okey. Jadi saya tertinggal satu satu atom A menyumbang 4 elektron untuk perkongsian untuk perkongsian sebab dia kongsi tu. Untuk perkongsian. Okey, kita gunakan model elektron yang kita buatkan daripada plastik laminat dari stiker, kemudian kita buatkan petala. Ini adalah petala yang boleh diisikan dengan elektron. Okey, ni kata kita ada ni adalah petala yang mempunyai satu
petala, atom yang mempunyai satu petala, ini pula adalah atom yang mempunyai dua petala. Okey, misal katalah susunan elektron untuk A ni adalah satu, maka kita letak dia satu untuk mewakili elektron. Okey, kita berbalik pada kita punya sebatian molekul. Kita ada A dan B. Okey, kita ada A dan juga B. Okey, berdasarkan formula kimia yang kita buat tadi, kita dapati bahawa kita ada satu atom A manakala dua atom B, maka kita perlukan dua atom B. Okey, pertama ialah kita buat yang untuk satu elektron, satu ni AA, di mana terisi dulu petala yang pertama adalah dua elektron. Kat mana kita tahu dari dua elektron ni A, yang ini dua elektron. Okey, B pun sama, dia ada dua, petala pertama pun dua. Okay, isikan petala pertama B dua. Okey. Kemudian macam mana kita nak buat ini ialah kita silangkan oleh kerana dia adalah sebatian kovalen, maka dia melibatkan persilangan antara atom A dan juga atom B. Okey, kita silangkan. Okey. Okey, pertama kemudian kita tengok pula, okey, berapakah elektron yang perlu dikongsi? Kita tengok pada perlu dua elektron Kita tengok tadi yang mana yang mempunyai perlu keperluan elektron yang terkecil. Kat sini 2 dengan 4, maka 2. Kita perlukan dua elektron, maka B akan menyumbang dua elektron. Kita tuliskan dua elektron. Manakala A pula dia menyumbangkan dua elektron lagi. Okey, masing-masing menyumbang dua elektron. Okey, begitu juga dengan B yang satu lagi. Kita letakkan kat sini. Okey, kita letakkan pada persilangan. Jadi kita cakap dua, perlukan dua elektron kan? Maka kita letak B sumbang dua elektron. Manakala A pun sumbang 2 elektron. Okey, kemudian kita tengok berapakah baki elektron yang perlu. Okey, kita letakkan pada B ataupun A. Ini adalah berdasarkan kepada, okey, kita tengok berdasarkan kepada apa. Berdasarkan kepada, kita tengok kepada kat sini okay, berapa asalnya elektron pada petala keluar petala terkeluar untuk A. A ada berapa? A ada, petala kedua dia ada 4. Berapa elektron yang telah dikongsi ialah 4. Yang perlu bukan Berapa elektron yang diperlu ada 4. Maka 4 tolak 4, kosong. Manakala B pula, okey, petala terluarnya berapa kat sini? 6. 6 kita tolak dengan berapa, berapa petala yang berapa elektron yang diperlukan? 2. Maka 6 tolak 2 dapat 4. Untuk itu, untuk B kita kena tambah 4. 1, 2, 3, 4. Begitu juga B yang satu lagi, kita tambah 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita kira petala terluar ini untuk B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telah mencapai octet. Begitu juga dengan B sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telah mencapai octet. Untuk A pula kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka A dan B masing-masing telah mencapai susunan elektron octet yang stabil. Okay, untuk melukis rajah susunan elektron bagi sebatian kovalen, kita perlukan formula kimia dan juga jadual elektron yang kita telah buat. Okay, pertama kita tengok ini. Okay, atom A ada 1, atom B ada 2. Maka kita lukis dulu atom yang ada 1, iaitu di tengah. Okay, kita lukis A.
dengan petala yang pertama, isi siap-siap isi elektron petala-petala. Petala kedua kita tak payah isi elektron. Okey, B pula. B pula kita taruh B. Okey, pertama kita letak dia 2. Yang kedua kita silangkan dia eh. Kita berdua kita silangkan dia. Maaf tak lawa sengit. Okey. B pun sama. Dia taruh elektron dia dulu. Yang petala pertama, kemudian petala kedua kita silangkan dia dengan A. Okey. Okey, kemudian kita siap ni, kita tengok dulu berapa elektron yang nak kena kongsi. Eh, antara atom A dan atom B. Untuk tahu bilangan yang perlu dikongsi, ialah kita tengok ni. Mana paling banyak yang perlu perlu elektron untuk sios, A ke B. Maka kat sini ternampak B kan, dia perlukan 2 elektron. Maka B akan sumbangkan 2 elektron. Okey, bila B dia sumbangkan 2 elektron, kita letak kat sini. Okey. Okey. Manakala yang A, A pun bila B sumbangkan 2 elektron, A pun akan sumbangkan 2 elektron. Kita letak kat sini 2 elektron. Okey, kemudian kita buat untuk sebelah lagi. B sumbangkan 2 elektron, A pun sumbangkan 2 elektron. Maka terdapat 2 pasang elektron yang telah disumbangkan. Okey, dah siap dah. Tapi kita kena tengok pula adakah setiap atom ini telah mencapai sios. Okey. Untuk pastikan dah sampai sios ataupun belum, kita nak lukis baki elektron dekat petala luar ni untuk kedua-dua atom. Okey, pertama kita tengok A. Okey. Ada berapa elektron yang diperlukan, iaitu 4. Okey, elektron valen dia adalah 8 eh. Elektron valen yang stabil, sios oktet yang stabil adalah 8. Okey, kita tengok yang A. Berapa yang diperlukan? Elektron yang valen ada berapa? 4. Eh, elektron valen yang asal dia 4. Kemudian dia dah menyumbang ataupun dia perlukan 4, maka valennya adalah 0. Kita tengok, tak perlu bertambah lagi. Betul tak dia dah sampai balance eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh? A ni dah octet. Dia dah sampai 8. Maka dia tak perlu baki. So, baki elektronnya kosong. Kita jangan tambah apa-apa lagi dekat petala dia yang keluar. Okey, manakala B pula, kita tengok eh. B berapa dia punya elektron dia adalah 6 kan? Okey, 6 tolak dengan yang diperlukan berapa? 2 kan? Yang diperlukan 2, bermakna 6 tolak 2 dapat 4. Okey, maka ada baki 4 lagi yang perlu ditulis pada B. Eh, so kita tambah aja 1, 2, 3, 4. Okey, kita check betul tak dia dah sampai oktet eh? Kita tengok eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia dah sampai oktet. Ni pun sama. Tadi kita cakap 4 lagi balance. Kita tambah. 1, 2, 3, 4.